pada reaksi kimia kita harus menyetarakan untuk Ng ditambah Cl menghasilkan Ng Cl2 plus H2. Unsurnya ada unsur Nb, ada unsur H, ada unsur Cl. Bagaimana caranya supaya di kiri sama dengan di kanan? Nb di sini awalnya 1, di kanan sudah 1, berarti sudah setara untuk unsur Nb. Lihat unsur H. H di kiri sebelum ada koefisien dia jumlahnya 1, sedangkan H di kanan jumlahnya 2. Supaya sama-sama 2, maka yang 1 dikali 2, 2 dikali 1. Hasil pengali ini sebagai koefisien reaksi. Ditulis di depan semuanya. 2 ini menjadi pengali jumlah H dan pengali jumlah Cl. Makanya di Cl-nya 1 sudah dikali dengan 2 dari koefisien reaksi. Sehingga didapatkan H di kiri jumlahnya 2, H di kanan 2. Cl di kiri jumlah 2, Cl di kanan jumlahnya 2. Itu koefisiennya berapa? 1, 2, 1, 1. Gitu. Perhatikan dulu, simak sampai dapat koefisiennya 1, 1. Ya, boleh.